Iya. Sekarang gak dia apa? Halo, selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang ada di salah satu bangunan hasil karya Soekarno-Hatta di gedung Koperasi Pembangunan Republik Indonesia yang telah dialihfungsikan menjadi Hotel Lengkong Satu. Jadi di atap bangunan hotel ini berbentuk seperti perahu ya Pak. Nah, jadi ini bentuk apa Pak? Kapal feri. Kapal feri. Kalau dilihat dari luar bisa, dari dalam ini Pak. Ini ya. Dari dalamnya. Dari luar paling jelas. Dari luar ini jalan ya. Iya. Yeah. Ini kita ke lantai tiga. Ketiga. Nah, ini udah direnovasi kemarin. Oh, udah ada beberapa renovasi ya. Tapi itu kan Wisma dulu. Oh, Wisma iya nah, di belakang. Kalau ini mau direnovasi bingung. Udah gitu lah, udah. Gak tau sih. Oh, berarti harus naik tangga, Pak. Iya, naik Pak. Naik tangga lagi. Naik tangga. Ini pemandangan di atas untuk melihat Bandung dapat terlihat di Hotel Lengkong Satu ini. Ini kabel Pak? Hah? Atau apa? Hah? Ini? Ini gedung keuangan. Oh, gedung kantor pajak. Pajak. Sebelah sana Hotel Pianger. Oman Widakara. Dagu. Medyun. Ini buat ngejemur baju. Kalau ya memang nggak keluar. Oh. Bisa ada yang nanggung jawab sih. Dulu waktu di Oman ya dulu. Pangan, bea cukai, pajak sini wilayah Bandung Utara ngadu barat. Kurang keurus. Iya. Yeah. Oh, bisa lihat jalan dari atas sini, nah. Masuknya Lengkong Besar. Masuknya? Tempat. Jalan tahu besar 40 dari alun-alun Jagung. Hmm. Pimpinan baru diatur baru lagi. Oh. Ini berarti ujung ininya Pak, bangunan depan bangunannya. Ini sebenarnya sejarah saya tahu dulu Panti Pegawai Negeri Mes, Panti Pegawai Negeri istirahat dari Baruki Negara mungkin Penda bikin sekat-sekat. Depannya nggak mungkin tetap model yang dulu jarah. Ada di bawah di kan ada nak meja kaca. Iya. Lokasinya. Saya lah, bukan orang dulu, orang sekarang-sekarang lah. Kalau bapak itu dari Penda, belum sate tahu sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia ngurus ini, itu kan satu koperasi juga, anggotanya Jawa Barat, nggak tahu di ketuanya, nggak tahu anggota, saya nggak tahu sih. Tuh, dilihat dari pinggir jalan ini bentuknya, Pak. Seperti ini ya, kapal feri. Kurang keurus gitu. Jadi kurang keurus ya Pak. Ya boleh mungkin direnovasi, kan nggak boleh direnovasi, cuma ruangan-ruangan. Iya. Ini sejarah Hotel Oman depan, depannya nggak boleh. Kamar bisa direnovasi. Dulu satu kamar bisa 3 kamar. Oh, 3 kamar sekarang? 3 kamar. Hmm. Dulu satu kamar, ruang kamar mandi, ruang istirahat, ruang bikin ganti pakaian zaman Soekarno kan saya dulu situ sebelum direnovasi tahun 90 keluar 2001. Nah, ini gedung KPRI Jabarnya Pak? Ya, ini kantornya di sana tuh di gedung ini. Oh, masuk ya, ke lantai ini, 2. Iya, lantai 2. Berapa lantai di GKPRI ini nih Pak? 2. Yang 3 itu untuk musola di sini. Oh, musola. Ya, dulu aula pindah sini untuk restoran. Masjidnya di belakang. Dari jarang-jarang
jarang banyak, dulu banyak di depan. Ada apa? Tidak lagi. Ada cuma bisa berapa orang. Bisa ada tulang belakang, bisa depan. Cuma ini kurang urus. Iya. Dan minta izinnya mungkin langsung. Iya. Udah jadi heritage ya, Pak? Nah, ada gedung sejarah. Dulu kenal itu belakang di datangan dari orang-orang sebelah itu kan bukan hotel tadi nak camping tambahan tuh ada sholat lalu ada sholat tuh lalu koperasi satu bulan sekali dua minggu sekali dapat bulanan tiga bulan tahunan di sini pusatnya di bypass Malaka. Nah ini berarti tengah ruangannya ya Pak? Iya ya. Ini bisa buat acara pengajian paroki ada orang-orang usia lagi teman-teman bapak bisa di sini ya dari mantan bupati Sumedang Penda ya orang-orang yang zaman sekolah SD mungkin SMP kantor-kantor yang ini dulu dari dokter Andes dari dokter pembedahan dalam ada ibu semua lah orang-orang ngahur pengangguran pensiunan berarti angkatan 78, 72 lah. Sini. Ini tuh kamar-kamar hotelnya. Mau lihat? Ke kanan kiri. Iya. Nah. Oh, mau lihat? Saya ambil dulu pasnya. Oh, enggak apa-apa dari sini aja, Pak. Nah, oh, ini ya. Dari dulu emang udah kayak gini, Pak. Dulu. Iya. Cuman di temboknya ke plastik ini. Oh, pakai plastik ya, pakai wallpaper yang sekarang bisa dicopot lah. Dari uangnya bukan diubah belum. Oh, iya, cuma ditambahin ini kaca. Oh, tambah kaca dulu berarti enggak ada kaca. Enggak. Kan dulu kan ada tamu ngikut di zaman Belanda, pada duduk sini, satu keluarga ada ngopi di sini, pada nangkring. Mungkin kelihatan orang-orang tamu komplain, malu. Ada yang pacaran, ada hubungan, enggak tahu sih. Ada pengantin baru atau akhirnya ada banyak yang komplain tamu ini tambahan kaca. Oh, tambahan kaca. Tadi ini mah krek seperti wanted nyewa ganti. Tuh contohnya. Oh, kayak gini dulunya. Bukan dulu. Udah tahun 2015 lah. Oh. Dulu bolong, oh, bolong. Itu bolong. Sama itu ya bolong. Dulu terbuka jadi itu belakang terbuka jadi orang karena kelihatan jihad sepati ada yang ngobrol ada yang makan ada apa kelihatan ya jadi sekarang banyak yang komplain tamu akhirnya udah tutup aslinya nggak ada ini cuma ada meja sini meja bulat jika ini ada zaman Belanda walah mulai diukir gitu ya dan ganti lagi. Ada berapa kamar di sini, Pak? 29. 29. Harga variasi. Sebelum komplit ada sarapan harganya 275, 300. Sekarang rata-rata turun 50. Mau lebaran tahun baru turun. Turun. Oh, ini tahun baru malam minggu naik weekend 100.000 di belakang. Itu kan bagus. Sisinya kayak travel lokal. Yeah. Kalau bukti kebuktian kenyataan apa adanya. Kekurangan apa, kelebihan apa mana ibu contohnya nggak apa, nggak travel lo, tak udah kebuktian, mau nggak ini keadaan ini, kekurangan ini, kelebihan ini oh ini kan bagus kasur bagus, kamar bagus tapi berdekatan dia buka pintu, ya ada kabar lagi depan, nggak ada tempat duduk ini oh nggak ada iya, kos-kosan makan harus di sini, minum harus di sini minum harus beli merokok harus beli di situ, minum di situ, rasakan di situ. Sini nggak bisa makan bisa dibawa, bisa minta air bersih, air minum, minta air untuk bikin kopi, beli di luar, seset bisa, atau kan nggak boleh keluar ini supaya ini tamu betah ya biar betah. Kalau di sana kan harus beli semua, minum gelas juga kadang-kadang nggak boleh harus minum makan di sana tuh. Ada ruang restoran lagi, ini kan nggak ada kan. Kalau air minta pakai terus silakan, asal ada anak keluarga, ada orang, ada bayi gitu, umur sekian bisa pakai terus bisa, tapi nggak semua dipilih orangnya. Kadang kasih air satu gelas kasih satu gelas. Cuman kamar ini kasih anduk dua,
aluminium aqua, sabun. Dulu komplit, ada gelas, ada sikat. Mm. Di sini cuma kasih sabun, aduk, aluminium. Nah, sekarang udah murah kok di luar kok. Iya. Yeah. Sarapan 10.000 ya, Bu. Kenyang. Kenyang. Ada apa lagi, Pak? Yang peninggalan. Ini belum diroba. Kamar kamu belum diroba nih. Hmm. Ini 200, ada 2,5. Ini 1,5. TV masih tabung. Tapi tetap jalan. Oh, ini ya. Suasananya. Ya. Oh, TV-nya masih TV. Iya, tabung, tapi jalan pakai set top. Pakai set top box. Ya. Kalau itu sekolah. Bagus. Ya. Harganya 350, 450, kadang 500. Oh. Ada yang 110 harga yang dibawa kalau borong-borong. Tahu. Aku kabar itu. Kosong enggak kabar itu? Jadi ketua koperasi kadang di sini. Hmm. Kalau di sini kan gratis. Kalau di sana belum banyak. Hah? Iya, yang punya gedung sendiri. Iya. Punya gedung sendiri koperasi. Kenapa nggak di sini? Iya. Gratis. Iya. Kalau di sana kan harus bayar. Bayar ya di hotel dua. Semua harusnya bayar. Kalau di sini nggak. Bawa supir, bawa ketua anak, kalau nginep di sini. Sama ya, sobat, diinstruksi sama Pak Haji tadi. Hmm. Kalau nggak ada pimpinan dari itu, harus bayar. Hmm. Keluarga, orang tua harus bayar. Tapi udah kasih tahu, kering, ada kedua Pak. Ya, rumah saya, dikasih atau enggak. Berapa orang, satu, supir, ya. Hmm. Harusnya bayar. Cuman iyalah, dia yang punya gedung. Hmm. Ini kalau pernah bocor gitu nggak, Pak? Bocor tinggal bekas bocor, cuman gitu kan. Oh. Jadi susah diperbaiki. Oh, susah diperbaiki. Itu kan bangunan awal sih, Bapak. Bangunan lama. Harus bikin lagi baru. Oh. Semua bikin non baru. Kalau bikin lama udah enggak ada. Tapi warnanya tetap seperti ini. Iya. Warna putih yang mendominasi. Nah. Dulu putih. Kalau model ini tambahan nempel plastik. Iya. Yeah. Pakai wallpaper ya? Hmm. Jadi ini sebenarnya belakang. Cuma barang mau terus kan. Pasti lah, namanya tetap. Nih. Ada tempat tidur dua. Di sini bisa lihat jalanan kota Bandung. Nah, dua kamar. Bisa disatukan di gabungan bisa? Bisa. Bisa. Ya. Oh, dulu ini enggak ada ini. Oh, dulu enggak ada. Enggak ada. Terbuka. Oh, terbuka. Kalau kelihatan dari luar tapi jadi enggak enak. Posisi ini seragam. Kayu semua. Kayu jati? Hah? Kayu apa? Oh, kayu, nggak ada rotan, nggak ada. Kayu aja, ya. Sekarang pipinya udah ganti-ganti, ganti lagi. Mm-hmm. Sebetulnya penginap pun nggak mau boleh gini. Oh, berarti ini dari dulu udah ada, Pak? Ada, cuman ganti cat tau. Oh, ganti cat. Ini lukisan yang di dinding. Itu dari dulu. Oh, dari dulu. Iya. Hmm, kita lihat ya, Tribuner. Dari dua pohon dari pertama ini baru lukisan dari zaman berdua empat lima itu yang mana itu baru lukisan di bentuk borong atau apa ya juga ini sebenarnya ya juga lukisan ini ya sebenarnya. Nah, ini lampunya dinyalakan. Ya gitu, kalau senang meja dipindahkan lagi, dirapikan lagi. Ini gambar apa, Pak? Ini di Penegoro kan? Oh, di Penegoro. Tuh, kudanya tuh. Ini kan
sejak zaman dulu perang, zaman Diponegoro mungkin Jawa Tengah. Ini kan kisah Jawa Tengah, Diponegoro, Pangeran Diponegoro kemudian. Nah, ya ada kesenian Jawa, karena itu tinggal ayat ayat pertanian, ayat nyanyi. Kalau di Bandung apa? Cepongan sih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!